Dan untuk menyetel yang ini, menitnya tekan yang kanan. Baiklah teman-teman, terima kasih karena sudah mampir lagi di channel ini. Video ini akan menerangkan cara mereset atau mengatur jam di motor CBR150R atau CB150SE. Kebetulan motor ini adalah CB150SE yang keluaran tahun 2022. Baiklah guys, kita mulai dari sekarang. Silahkan tekan tombol on. Jika sudah, silahkan tekan secara bersamaan kedua tombol ini ya guys. Secara bersamaan, 1, 2, tekan yang lama. Nah, sekarang indikator jam sudah berkedip. Silahkan atur sesuai keinginan Anda. Lihat jam HP Anda, mau di setel ke jam berapa boleh ya guys. Jika sudah, tekan yang sebelah kiri ya guys, yang ini. Iya, 1, 2. Nah, setel sesuai jam yang tertera ya guys. Dan untuk menyetel yang ini, menitnya tekan yang kanan sekali. Ya, sekarang sudah berpindah ke sini. Dan silakan atur sesuai jam yang Anda inginkan. Jika sudah, silahkan tekan sekali yang kanan, yang ini ya guys, tekan sekali dan otomatis jam sudah disimpan. Oke, kembali lagi. Untuk mereset di sini ada trip A dan trip B seperti mobil ya, ada trip A dan trip B. Untuk meresetnya ini bisa direset di sini ya. Ini ada trip B sudah 0. Dan untuk mereset trip A, silahkan tekan lama tombol yang kanan ya guys. Itu artinya supaya Anda tidak kelupaan saat hendak ganti oli. Oke guys, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga berguna untuk Anda. Sampai ketemu kembali dan bye bye. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just get buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate.